Ma, kok kakak makannya cuma sama garam doang? Sedangkan si Diwan sama ayam, terus sama telur. Enak banget. Ih. Ih, Diwan kan masih masa pertumbuhan. Jadi makannya harus yang sehat. Kalau kamu udah gede, terserah mau makan apa aja. Udah makan yang ada aja, gak usah protes. Rasain. Diwan makan dulu ya. Enak. Air putih. Makasih, Ma. Kok kakak pakai sepatu Jordan? Kakak mau cari ilmu atau mau sombong? Kakak mau cari ilmu sambil gaya, Dek. Biar jadi perhatian banyak orang. Dan disukain banyak cewek. Banyak gaya. Biarin. Ma, uangnya. Oh iya, mau berangkat sekolah ya? Tunggu. Mana nih? Waduh. Salah. Nah, ini dia. Uang jajan buat kalian berdua. Ah, Ma, kok si kakak 20.000? Sedangkan Diwan cuma 5.000. Kan si kakak mah udah gede. Sekolahnya juga jauh, gak kayak Diwan. Kalau masih kecil tuh segitu dulu uang jajannya. Mampus. Aduh. Jajan kenyang. Hei kak, jangan lupa ya anterin Diwan ke sekolahnya. Mah, tapi kan sekolah kita beda arah. Udah si Diwan jalan sendiri aja, deket kok. Kamu kan kasihan sama adik kamu. Berangkat sendirian, gimana kalau dia diculik nanti? Ya udah deh. Ya udah, hati-hati. Ayo supir, buruan. Diwan bener-bener ya. Berangkat. Halo supir. Diwan ngapain di belakang? Kan biasanya majikan di belakang, Kak. Ke depan pindah. Iya, bercanda. Doang marah. Dek, ingat ya. Kakak sebagai kakaknya Diwan mau bilang sesuatu. Kalau sekolah itu yang rajin, yang pinter. Jangan bolos terus. Harus fokus ke guru ya. Biar gak kayak kakak ya. Maksud Diwan? Iya, biar gak kayak kakak. Gak pernah ranking. Diwan tahu dari mana? Dari mama. Orang bodoh ngeceramahin orang pinter. Apa Diwan bilang? Maaf kak, cuma bercanda. Pulang sekolah enaknya nongki nih. Ajak temen ah. Fik! Fik!
lu baru datang. Lama banget. Biasalah, apel dulu sama pacar. Eh, mau kemana kita? Gua mau ngajak Nongki ke tempat biasa. Yuk. Hayu, gaskeun. Oh iya, Diwan. Oh, bentar, nyokap gua nelpon. Halo, Mah. Halo, Pikri. Jemput adek kamu tuh, dia baru pulang eskul. Aduh, Mah. Kakak gak bisa. Kakak mau main nih sama teman. Alah, kamu ini kerjanya main mulu. Utamain adek kamu tuh lebih penting. Tapi, Mah. Gak ada tapi-tapian. Pokoknya kalau kamu gak jemput adek kamu, Mama masukin lagi kamu ke rahim. Ada apa, Pik? Sorry, bro. Kayaknya gak jadi. Gua harus jemput adek gua. Jadi gak jadi nih. Capek-capek gua kesini. Gak jadi. Iya, maaf, maaf. Si Diwan pakai eskul segala. Si kakak mana ini? Dia pengen pulang padahal. Udah kosong semua ini. Nah, itu dia. Gara-gara Diwan nih, kakak jadi gak bisa main. Malah jemput Diwan. Ngapain sih Diwan eskul? Ah. Ya mending eskul lah, kan bermanfaat. Daripada kakak Nongki gak jelas, gak bermanfaat. Tapi kan mau Diwan bilang ini, kakak Nongkinya kemana? Yaudah deh, jangan dibilangin. Yaudah, yuk. Diwan kan ngerjain PR? Enggak kok, PR-nya susah-susah. Pengen dibantuin sama kakak. Kakak kan lagi ngerjain PR juga, Dek. Udah, kerjain aja sendiri. Mama! Ini si kakaknya! Kak! Bantuin adiknya tuh kerjain PR! Tapi kan, Mah, kakak juga lagi ngerjain PR. Woi, kakak!